Dua komik tadi pada nggak pede. Pakai nyebutin namanya di belakang. Gue Ricky, gue Zidane, kayak takut nggak dikenal gitu. Pede-pede aja kali jadi komik, pasti kenal lo lah. Selamat malam, saya Abdullah Rian. Apa kabar? Kenapa harus ditanya dulu baru jawab ya? Ini yang pakai batik, alhamdulillah saya senang banget melihatnya. Keren-keren kayak pegawai seafood. Gue bingung juga sebenarnya mau ngomongin apa nih. Karena jauh berbeda gap usia kita nih. Ini SMA sama kuliah kan? PAUD. Ini PAUL ini. Pendidikan anak usia lanjut. Kemarin ikut pemilihan umum legislatif ya. Menang gak pilihannya? Hah? Kan ada quick count. Oh iya, rahasia. Gue gak jadi nanya deh. Gak usah lo jawab pertanyaan gue itu ya. Pemenangnya tidak ada pemenang yang mutlak. Harus koalisi katanya. Kalau untuk mengusung presiden. Orang-orang pada ngomongin Jokowi. Kalau gue justru sekarang teringat sama Ahok. Lo bisa bayangin gimana perasaan Ahok sekarang. Segalau-galaunya orang galau. Pasti kalah galau sama Ahok sekarang. Kurang apa Ahok sebenarnya? Putih. Tinggi. Galak. Gebrak-gebrak meja juga buat kepentingan lo, Jok. Ahok memang kasihan kalau dilihat dari kondisinya sekarang. Gue rasa lebih baik Ahok diajak aja jadi cawapres. Kalau menurut prediksi gue, kalau Jokowi itu jadi capres, jadi presiden lah, gue berani bertaruh, wakilnya pasti bukan dia. Ini buat cowok-cowok yang ini seumuran begini lebih banyak jomblo apa lebih banyak punya pasangan? Jomblo itu karena pilihan atau karena keterpaksaan? Ada dua. Kalau lo jomblo karena keterpaksaan, lo kurang bisa PDKT. PDKT itu harus yang benar. Cewek itu suka sama orang yang badannya gede. Six pack. Lo jangan nge-gym di Aderai. Kurang gede. Sekalian ke Abang Rai. Kalau abangnya ada ngapain lo fitness di adeknya? Sebenarnya pembahasan itu udah lewat di gue. Tapi gue mau berbagi pengalaman. Nanti pada saat lo udah rumah tangga, sudah saat lo udah punya anak, bahkan nanti mungkin punya cucu, yang bisa lo lakuin sama pasangan lo tuh cuma ngobrol, ketawa, minum kopi ya gitu-gitu. Entuan juga udah nggak bisa kali, karena udah tua. Jadi buat cowok-cowok sekarang, kalau lo pengen pilih cewek, lo harus lihat ke depan. Lo harus pilih cewek yang pinter, biar diajak ngobrolnya enak. Yang humoris, jadi ketawa-ketawa. Yang pinter masak. Satu lagi, pinter di tempat tidur. Harus itu. Kalau bisa, empat-empatnya rukun. Jadi gak pernah berantem. Lo bini pertama ya humoris, bini kedua jago ngobrol, pinter, bini ketiga jago masak, bini keempat jago di tempat tidur. Seringan di mana kira-kira? Mbak mau ketawa ya Mbak ya. Mbak termasuk yang jago masak? Kalau dari bibirnya sih jago masak kayaknya. Jokowi pengen jadi presiden kalau menurut gue track record di Jakarta masih kurang teruji ya karena baru 2 tahun. Ya, setuju gak Jokowi jadi presiden? Ada yang enggak, ada yang setuju pasti. Mengatasi macet, mengatasi banjir aja masih belum teruji. Kemarin gue coba adakan penelitian.
banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta itu Jokowi itu salah persepsi menurut gue. Kenapa? Banjir di Jakarta menurut lo penyebabnya apa? Air. Benar. Penyebab utamanya itu air. Jadi bukan sampah. Lo mau buang sampah sembarangan kek. Kalau gak ada airnya gak banjir. Cuman emang nyampah aja. Jadi tulisan jangan buang sampah sembarangan, ganti. Jangan buang air sembarangan. Dalam kurung siapa yang mau nyebokin. Saya Abdul Aryan, terima kasih.